Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbil alamin Segala puji bagi Allah yang maha menatap Maha menyaksikan Yang menjanjikan Tuntunan bagi orang-orang yang takwa dan tawakal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Saudaraku sekalian Setiap kali kita mendengar kata pasrah, seakan orang pasrah itu diragukan kesempurnaan ikhtiarnya, sehingga boleh pasrah tapi yang penting ikhtiarnya. Padahal, orang yang paling sempurna ikhtiarnya adalah orang yang paling pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasi di sebuah hutan. Orang masuk ke hutan dengan hanya pengetahuannya sendiri, dengan perbekalan sendiri, dan bandingkan dengan orang yang masuk ke dalam hutan, memasrahkan diri kepada pemilik penguasa hutan untuk dituntun sampai puncak. Mana yang paling efektif, mana yang paling efisien? Pastilah orang yang dituntun, mana yang bahaya, mana jalan paling aman. Mana yang paling tidak menyesatkan, mana yang memudahkan berjumpa dengan aneka makanan akan nikmat ikhtiar justru dengan ketawakalan, kepasrahan kepada pemilik hutan. Beda dengan yang merasa ikhtiar tanpa pembimbing, bersimbah keringat, berkuah peluh, tapi sangat tidak efektif. Artinya saudaraku sekalian, orang yang paling akan sempurna ikhtiarnya adalah ahli takwa dan ahli tawakal. Alhamdulillah mina syaitan dirajim. Wa mayat takillah. Ya janganlahku makrajan. Barang siapa yang yakin ke Allah, patuh ke Allah, baginya jalan keluar. Wa yerzukumin haytu layat tasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa mayat tawakal Allah. Fahuah hasbu. Barang siapa yang pasrah tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah cukupi ketenangan batinnya, Allah cukupi dengan informasi, Allah cukupi dengan data-data, Allah cukupi dengan semangat, Allah cukupi dengan sahabat, dan penuntun lainnya sehingga mengarungi hidup ini jauh lebih efektif dan lebih efisien di dalam ikhtiarnya. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya ikhtiar dan berhasilnya ikhtiar. Jadilah menjadi ahli takwa dan ahli tawakal, orang yang yakin, patuh, dan pasrah sepenuhnya kepada bimbingan Allah yang Maha Menuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.